Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya keras karena biasa di tempat pendidikan tentara di JT 4 bulan dasar, 4 bulan di kecabangan. Biasa suara saya keras, ya? Biasa keras, biasa dulu. Saya dulu sering mengawal zamannya Pak Harto, ya? Saya polisi militer, tahu? Apa polisi militer singkatannya? PM, tuh ada yang cerdas, ya? Jadi ngomong harus keras, memang nggak boleh lembek. Assalamualaikum. Nggak ada, harus tegas, tegas ngomongnya lantang keras supaya yang menerima juga jelas. Paham adek? Paham. Oh, apalagi saya dilahirkan di tempat pinggir pantai. Kalau ngomong nggak keras, tidak kedengaran. Suruh tahu. Siapa yang tahu? Saya lahir di mana? Nggak tahu. Loh, kok nggak cari tahu? Ayo, yang tahu? 100 ribu. Hah? Yang tahu 100 ribu. Berapa? Mana rasanya lahir? Saya lahir di Sumenep. Tahu Sumenep? Madura. Jadi sana kan banyak angin besar, kencang. Kalau ngomong juga tidak kencang, enggak kedengaran. Jadi jangan marah kalau ngomongnya saya keras, bukan berarti marah. Memang sudah semuanya di sana keras-keras semua ngomongnya. Oke? Tapi enggak, hatinya juga sama dengan Bapak Ibu. Hatinya orang Jawa, lembut. Ya? Yang dipakai hatinya orang Jawa, lembut. Saya mau ngetes nih. Sama orang Jawa. Siapa? Yang laki? Cewek? Ibu-ibu, sini bu. Sini bu. Sini bu. Ini saya mau ngetes ya. Jangan marah ya. Ini sama asli Jawa. Asli Jawa. Asli Jawa nih ya. Sini, sini, sini. Coba hafal enggak Hono Coroko? Ayo. Nih, satu orang. Dari laki, dari laki, dari laki. Sini. Sini. Ya, enggak jadi. Yang mau ke sini. Ya. Iya, piye. Coba. Saya kasih 100.000. Bila mana bisa membaca Hono Coroko di balik. Nih, contoh saja. Contoh dia. Mau coba kamu, jauh coba kamu, langsung dok, kalau coba kamu, mau coba kamu, jauh coba kamu, langsung dok, kalau coba kamu, yo. Gak bisa. Nah, yo, biye. Yo. Kerjanya berapa? Hah? Sama gak mau, ke depan gak jadi, gak jadi. Yo, gak bisa? Gak bisa. Ya, nanti aja hadiahnya. Ibu saya dari Yogyakarta, menyarankan, memerintahkan, mengamanahkan saya suruh melakukan topo ngerame, artinya? Tertolong sama-sama. Tertolong sesama, bukan sama-sama, tertolong kepada sama, ya. Oke, Pak siapa namanya? Saja. Tak lupa. Jadi tolong menolong Bapak Ibu, saya suruh tolong menolong, tertolong. Tolong menolong, suka membantu, atau yang disebut bakti sosial. Udah ada ya? Bisa dikatakan bakti sosial atau bersosial. Itulah yang diamanahkan kepada saya. Bahwa saya harus wajib rajin topong rame atau tertolong. Untuk itu, di mana ada saudara-saudara kita yang sakit, di mana ada saudara-saudara kita yang punya penyakit, di mana ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan pengobatan atau terapi, di situ insya Allah ada saya. Paham? Semua bukan hanya sekedar kabar berita ataupun dibilang bohong belaka. Adanya di sini pasti dan nyata. Datangnya
bentuk komunitas, terapi pengobatan untuk fasilitas, obat cara murah, cepat tepat tuntas, air kendi, banyu urip yang pantas. Sampai pusing juga, bener. Masa masih kecil nih pusing? Ya, pusing. Ya, karena apa? Tinggal pacar. Ayo, diratain saya aja. Bapak pusing? Sampai pusing lagi? Ah, bener deh, Pak. Ya, ratain saya, sampai ya. Satu lagi, Mama. Mumet karena nandur pari gak aneh. Siapa lagi yang pusing? Bener? Pusing banyak utang? Iya. Ya, ratain. Siapa lagi yang pusing? Mana? Tolong diratain, katakan. Ya. Siapa mana yang pusing? Ya. Nah, katakan ini, sama ya? Katakan ini, sama ya? Katakan ini, siapa lagi yang pusing? Sana? Oh, sudah. Nah, duduk gini, duduk Pak. Nah, sama duduk, sama sini Kak. Sama duduk, sini Kak dulu, kan ya? Sama sini Kak ini. Kaki, lutut. Kenapa lutut? Tadi Utano sering kesemutan dari sini. Sering kesemutan. Setelah dioleskan di lutut sama diminum, gimana? Ya agak enak. Komentarnya? Ya kalau apa kesemutan itu lama berdiri gitu. Lama berdiri. Setelah diterapi tadi gimana? Ya agak enak. Enak kan? Ya udah nih hadiah untuk sampean. Terima kasih untuk dulu. Suaminya mana? Gak ada. Kenapa gak ikut? Tadi di terapi, apa saja yang terapi tadi? Minum. Kumur tadi. Kumur, lutut. Ya. Lutut setelah dioles, gimana? Ya, enak. Enak. Minum, gimana? Seger? Ya, benar. Ya. Mata setelah ditetes, gimana? Panas. Setelah panas, gimana? Terjadi apa? Ya, enak. Enak, kan? Ya. Benar. Ya. Asli. Ya. Komentarnya gimana? Ya. Perlu diadakan lagi, tidak? Ya, mau. Benar. Asli. Ya, ini hadiah untuk sampean. Tadi sudah minum? Sudah. Oles? Sudah. Oles boyo? Ditetes mata? Iya. Peripun rasanya? Panas. Panas, setelah panas gimana? Semeriwing, terang enggak mata? Iya. Mata tambah terang? Iya. Yang dioles, lutut gimana? Ya, enteng. Enteng. Yang diminum, diunjuk? Tidak muntah. Tapi enak? Dada seger? Pelong? Yeah. Niki, hadiah untuk jenengan. Monggo. Ya. Awas ojo delosor. Iya. Tadi diminum ramuan. Iya. Pripun rasane? Plong. Iya. Tadi diolesin boyo. Iya. Gimana rasane? Iya. Enteng. Tadi dioles lutut. Iya. Gimana enteng? Iya. Tadi ditetes mata. Pading, ding ding ding. Plong. Iya. Tadi sudah minum ramuan? Iya. Pripun rasane? Semeriwing, enak, seger, enteng, nyaman. Tadi itu tetes mata? Enggak. Panas lutut? Iya. Gimana? Iya, enteng. Hah? Panas. 95 tahun, ya. Jadi, mewakili anaknya aja. Sudah kasih minum tadi, Pak? Malah, dia rasa
Mata sudah. Ya pokoknya ya kasih sembuh aja. Samen tadi? Iya, saya juga pernah tadi. Samen minum tadi? Iya. Gimana rasanya? Semerwing. Dionesin tadi? Iya, ini perut. Perut, gimana? Pena? Dioles lutut? Enggak. Tetes mata? Enggak tetes. Samen apa terus sakit? Saya kan sering batuk-batuk. Ya udah, sakit kabut samen. Ramuan? Rasanya pripun? Enak. Enak. Tadi dioles boyo? Gimana rasanya? Enak. Sudah kayak sembuh. Tadi dioles lutut? Gimana rasanya? Tadi ditetes mata, gimana rasanya? Enak, padi? Ya, ya, monggo. Aja lah, saya gak usah nanyakan, langsung komentar, gimana tadi setelah ditetes? Lebih enteng daripada tadi. Boyok dioles, gimana rasanya? Semeriwing. Perut dioles? Enggak. Lutut, gimana lututnya? Tambah enteng, benar. Asli, cocok kalau diadakan lagi. Naik gunung nggak apa-apa. Lambu. Tadi setelah minum ramuan berjerit gimana? Sudah enteng, enak, ringan, semerwing. Setelah ditetes mata? Nggak ditetes. Hanya apa? Minum toh. Oles mana? Pinggang. Setelah dioles pinggang gimana? Enteng. Dioles telapak kaki gimana? Dioles lutut gimana? Enteng semuanya. Diminum kok? Saya. Iya semuanya bisa. Semua minum boleh. Pena. Mata boleh. Ditetes mata? Enteng. Semeriwing. Padi. Lutut? Lutut? Enteng. Boyok. Pripun boyoknya? Sakit. Setelah dioles pripun? Pena. Tadi minum ramuan. Cocok. Cocok. Mata tadi ditetes? Pedes. Gimana sekarang penglihatan? Alhamdulillah. Tambah terang. Boyok tadi dioles? Enggak. Lutut? Gimana? Enak? Ya, pon. Enggak. Emak juga. Apa tadi keluhannya? Kepala. Boyok. Terus setelah diterapi gimana tadi? Agak ringan. Kepala ringan? Boyok? Enteng ringan? Lutut? Enteng juga, benar. Mata, padi, tambah padi. Oke, makasih. Tadi sudah diterapi tadi. Apa aja yang diterapi? Lutut, boyok, mata. Gimana matanya setelah diterapi? Ganjel, terang nggak? Padi, nah. Boyok setelah dioles? Enakan. Lutut? Ya udah ini hadiah untuk sampean. Apa aja yang diterapi tadi? Mata, lutut, mata, lutut, boyok. Mata setelah diterapi gimana? Lumayan terang. Tak wakil ini, suaranya kada kecil. Boyok setelah dioles? Pena. Lutut setelah dioles? Nah, ini lanjutkan di rumah. Tadi yang terapi apa aja, Bude? Meripat. Boyok. Leher. Meripat waktu ditetes gimana? Perih. Setelah perih sekarang gimana? Padang, terang. Ya. Boyok setelah dioles? Pena. Lutut setelah dioles? Pena. Budi tadi di terapi? Boy. Ya. Ini setelah dioles gimana kepala? Sekeco itu artinya enak, enteng. Leher setelah dioles? Enak. Pinggang setelah dioles? Alhamdulillah enak. Enak, enteng. Lutut? Mata setelah ditetes pripun? Perih. Setelah perih? Ya, setelah padi. Apanya saja? Lutut. Boyok. Kepala. Mata. Boyok setelah dioles pripun? Panas. Panas setelah panas? Semangat. Setelah semangat? Kepena. Setelah kepena? Enteng. Kepala setelah dioles? Enteng. Mata setelah ditetes? Terang. Lutut setelah dioles? Enteng semuanya. Nih, biar bisa naik gunung, naik pohon. Yang terapi cuma kepala. Kepala? Tok. Setelah dioles gimana kepala? Apa yang terjadi? Ringan, Pak, ini, Pak. Ringan. Memangnya kenapa kok kepala dioles? Pusing. Pusing? Sering pusing. Pusingnya apa? Karena banyak utang? Ya, satu ya. Kedua?
mumet ya, pikiran apa? Pikiran ya. Setelah dioles enak ya? Alhamdulillah. Ya udah diolesin terus di rumah. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Amin apa aja? Perut. Kenapa perutnya? Asam lambung. Masam lambung. Apalagi? Tadi hanya perut aja. Diapakan tadi sana? Hanya minum. Minum di bawah lidah? Iya. Enggak. Iya, bawah lidah juga. Nah. Terus sekarang gimana? Alhamdulillah agak lega. Benar. Enggak iya. Ngapusi. Enggak bohong. Enggak. Muntah. Iya. Keluarnya apa? Duit? Keluarnya. Ya. Kelabang. Penyakit kayaknya. Oh, penyakit. Ya. Ya udah, lanjutin di rumah. Terima kasih. Lanjutkan. Kan? Iya. Oke. Tadi di terapi apa aja? Banyak. Komplit, Pak. Komplit ya. Nah. Tadi di oles ini, ya. Gimana perasaannya sekarang? Lebih rileks, ringan. Lebih rileks, ringan. Di oles di kepala? Iya. Apa rasanya? Plong. Plong. Di oleskan di pinggang? Enggak. Nah. Lutut? Iya. Gimana? Lebih ringan. Lebih ringan. Di tetes mata? Iya. Gimana tadi? Pading. Pading. Yang diminum? Iya. Enak? Oke? Oke, pahit. Pahit. Lanjut. Termasuk minum? Iya. Setelah minum, reaksinya gimana? Agak pusing, setelah pusing? Enteng. Nah, yang diminum. Oles boyok tadi? Iya. Setelah dioles boyok gimana? Panas. Setelah panas? Mendingan enak. Oles lutut? Iya. Setelah dioles lutut terjadi apa? Panas. Panas setelah panas? Iya. Mendingan. Tetes mata tadi? Iya. Setelah ditetes terjadi apa? Perih. Perih panas. Setelah perih? Sekarang? Terang. Pading? Iya. Terang benderang? Iya. Kepala? Iya. Enak? Ya udah dilanjutkan dulu. Tadi apa aja? Kepala, mata. Kepala, mata? Punggung? Lutut? Kepala setelah diterapi pripun? Enak. Ini setelah diterapi gimana? Enak. Boyok setelah diterapi? Enak. Lutut? Enak. Mata tadi ditetes gimana? Terang. Terang. Terang ya? Terang benderang. Alhamdulillah. Nih, lanjutkan di rumah. Semua. Semuanya? Kepala? Terjadi apa? Reaksinya? Ya, enak. Tetes mata? Ya, panas. Panas. Setelah panas, pedes? Ya, enak. Terang, beneran. Boyok tadi dioles? Ya. Gimana rasanya? Ya, agak mendingan. Lutut dioles? Gimana rasanya? Ya, enak. Monggo. Humor di balida? Ya. Tetes mata anda? Ya. Bener? Asli enggak nih? Tetes mata? Ya sudah, komentarin sekarang. Enak. Mata setelah ditetes gimana? Enteng. Perih? Perih. Perih banget. Tapi sekarang udah enteng. Boyok? Gak apa-apa. Perut. Perut diminum tadi? Ya. Enteng sekarang? Perih. Masih perih ini? Tapi panas. Apa lagi? Kepala? Enggak. Nih, saudara kita nih dari Pontianak. Silakan aja komentarin langsung. Saya gak perlu nanya. Alhamdulillah. Iya. Terapi ini memang bagus, terutama mata. Dikasih pertama memang perih, ya. Banget perih. Ya. Setelah ditetes, terang, memang terang benderang. Terang benderang. Nah ini yang benar, langsung cerdas ini termasuk. Terima kasih. Terima kasih. Asli ini cerdasnya. Ini sedulur kita, Pontianak. Sip. Minum, mata. Mata. Umur. Setelah minum tadi gimana? Setelah minum muntah-muntah, enteng. Ya. Terus mata setelah ditetes tetes mata perih tapi terus terang. Boyok dioles? Iya. Gimana? Enteng. Seger. Ini lutut? Enggak. Oke. Ya. Lanjutkan perjalanan. Oke, Pak D tadi di terapi apa saja? Minum. Gur di bawah lidah. Leher. Tetes mata enggak? Enggak. Monggo komentari. Enggak mentah. Enak kan? Enteng. Oke Pak De, bisa dilanjutkan di rumah. Bisa menterapi minum? Iya. Umur? Terus? Leher. Komentarin. Kencengin lagi suaranya. Minum, umur. Ya. Perut sudah enak. Leher dioles. Ya. Seger. Ya. Mari. Ya, monggo ini. Sampean. Kepala. Leher. Kaki. Komentar. Lagi sama-sama. Saya sudah minum rasanya enak, enteng dan kelihatannya sudah biasa. Biasa. Nah. Nyaman sekarang, seger. Nyaman, ger. Cocok. Cocok. Bisa dilanjut? Ya. Ini hadiah. Ya. Minum. Perut.
Terus pripun? Sae. Nggih, mohon nggih.